Aku. Oke. Untuk Salom ini. Kenal nggak sama yang namanya Sri Wulandari Djoko Guritno? Kenal. Siapa mama. Itu? Mama? Mama. Sekenal apa kamu sama mama? Kenal banget lah, kan mama. Kenal banget ya? Oke, berarti... Kenal itu kan emaknya, nama panjang-panjang itu lah, bujuk lah, buset. Kenapa? Nggak cocok gitu sama penampilan wujud begini. Tidak. Dengan... Hmm? Ini hanya sebuah permainan broadcast saja. Tukulan ya. Anda di sini, nanti ditanya, nanti ditanya. Di sekolah dulu biasa dipanggil Sri, Wulan, atau Djoko? Wulan lah. Kan namanya Wulan, Wulan dari Djoko Guritno. Wulan. Ya masa Wulan. Djoko, apa nama kenapa, laki? Aku juga bingung kenapa, kan nama papa tuh Djoko Guritno. Terus di akta aku tuh dicantum semua Djoko Guritno. Tapi ya, ada Lorraine-nya juga kan? Iya ada, makanya sebenarnya lebih panjang lagi. Oh gitu ya? Mending udah cukup segini, ini lebih panjang lagi namanya di akta. Masih ada? Karena masih gini, ada. Karena gini kan aku tuh cucu pertama dari anak pertama. Jadi semua tuh mau kontribusi kasih nama ibuku, nenekku gitu. Kalau orang Jawa itu kan cucu pertama dari anak pertama tuh milik eyang gitu. Jadi banyak yang jadilah masih nama. Jadilah nama Sri Wulandari. Dan itu masih ada panjang lagi ya? Ada dari mama Lorena, papa Djoko Guritno. Dia juga gak mau kalah, Guritno aja gak mau. Sri Wulandari Guritno gitu gak mau. Mau Djoko Guritno, Djoko-Djokonya ikut. Bingung kan? Nah kalau Salom sendiri, Salom pakai Guritno juga? Enggak kan, bukan bapaknya, itu kakeknya. Bukan, ya. Jaranan Djoko Guritno. Ya. Oke, ini kita mau coba Salom ya. Okay. Pilih mana cowok yang sekiranya cocok buat Salom. Oke. Okay. Kita akan ini. Enggak yang cocok buat aku. Buat kamu nanti. Tunggu ya. Nah, yang pertama ini. Nah. Kira-kira. Kayaknya ketuaan deh. Ketuaan ya? Itu siapa ya? Kenal, Anda kenal? Ini Ferdinand Sule. Karena biasanya kalau ditampilkan itu kan itu harus entah siapa atau bermakna. Betul. Ini siapa? Ini bukan siapa-siapa. Tapi? Tapi dia ini lelaki sejati. Kenal, kenal. Anda kenal? Saya kenal, alhamdulillah. Kenal baik? Kenal baik, baik banget. Orangnya? Oh, baik banget dia. Sayang banget. Sayang sama siapa? Sama kamu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ini, kira-kira siapa tahu kalian bisa besanan ya dengan Mas Mastur. Aku ini mau berjodoh. Apa? Tidak. Ini biro jodoh. Bukan, ini cuma pengen tahu aja wanita tuh seperti apa sih melihat laki-laki. Kira-kira ini kamu suka nggak? Oke, gayanya keren. Oke. Kayaknya asik. Kayaknya asik. Oke. Kenapa Anda yang girang? Orang sampai ketawa. Oke, next. Ini orangnya asik. Ya. Nah, ini kira-kira Arab. Ini orang Arab kayaknya. Iya, betul. Kelihatan. Kamu kalau melihat ini, apa yang ada di pikiran kamu? Senyumannya bagus. Senyumannya bagus. Bulu matanya lebat. Bulu matanya lebat. Kira-kira ini kriteria cowok buat kamu atau hanya penyemangat saja dalam melangkah? Bisa dua-duanya. Dalam melangkah dalam hidup. Belum tahu. Belum tapi tahu. Bisa dilihat nanti mungkin. Bisa dilihat nanti. Iya. Ya. Ini anaknya Muksin Aratas, bukan? Kenapa? Anaknya Muksin Aratas. Bukan. Bobby, itu Bobby, 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 Bobby. Sultan Alatan. Ya, oke. Okay. Sekarang untuk keluarga Mastur. 10 momen kedekatan Bila Berbi dan Pule, anak Mastur. Pacaran nih, tanda tanya. Coba diklarifikasi apakah benar kamu pacaran mumpung ada ayah di sini. Enggak pacaran, cuma teman doang, sahabat. Oke, okay. Kalau begitu sekarang waktunya Game Santuy. Oke, okay. Permainannya gampang, kalian harus menjawab cepat ya pertanyaan. Untuk Mastur dan juga Saiful, kamu bersama ini ya, keluarga juga ya. Nanti ada pertanyaan. Bisa, berdua, di ujung. Nah, keluarga, ini ceritanya ibu dan anak ya. Ini bapak dan anak, geser sama sini. Oke. Untuk Mastur dan juga Saiful. Ya. Nonton bioskop atau nonton Lenong? Lenong, bioskop.
Bioskop. Bioskop. Oke, okay. Berarti nggak kompak kalian ya? Gimana sih? Oh, Leno. Ya. Elah, kan kompak ngomongnya. Oh. Okay. Kita tanya nanti alasannya terakhir ya. Jengkol muda atau pacaran muda? Jengkol muda. Jengkol muda. Sama. Boang, boang. Jelek kaya atau ganteng miskin? Ganteng miskin. Eh, kamu nggak dikaya. Kamu yang ditanya. Ulang. Jelek kaya atau ganteng miskin? Ganteng miskin. Oke. Okay. Udah, itu tiga ya. Kenapa kamu nonton milih nonton bioskop? Bapaknya nonton Lenong. Kenapa? Ya, suka aja. Suka nonton bioskop. Suka aja? Suka. Berarti kamu tidak suka nonton Lenong? Suka juga sebenarnya. Kenapa Anda nggak milih Lenong? Itu sebenarnya buat, apa sih namanya? Buat refreshing dia, aja. Dia nggak mudeng orangnya. Mas Tur, ya. Kamu nggak suka nonton bioskop? Iya, enggak. Enggak? Enggak. Sukanya nonton Lenong? Kalau gitu suka. Kalau diajak, ya, enggak apa-apa, benar. Enggak bohong. Saya juga suka. Saya tuh nonton bioskop karena diajak sama anak aja, Pak. Ngikutin kemauan anak, Pak. Tuh, mah, dengerin. Benar saya. Just kidding. Jadi, just kidding. Bikin sendiri. Just kidding. Mama. Mencairkan suasana. Kenapa lu enggak pilih aja? Kamu sih milih orang budak. Terlalu ngap, Anda. Ini sekarang kita winning. Keluarga. Winning. Ya, kita juga satu keluarga. Oke. Jengkol muda atau pacar muda? Tadi, jengkol muda. Kenapa? Enggak begitu keras, Pak, kalau jengkol muda, Pak. Empuk dimakannya. Sama kualitasnya jadi, Pak, kalau buat saya tapinya. Ikut ayah daripada pacar muda tadi milih. Ayah, berarti asli kamu anak dia, ya. Ikut. Jelek kaya atau ganteng miskin? Ganteng miskin. Iya. Ganteng? Ganteng udah umum, Pak, biasa. Kita mengharapkan seperti itu miskin, ya apa adanya aja, Pak. Wih, luar biasa. Selanjutnya, untuk Wulan Guritno dan juga Shalom. Kita gak ditanya nih. Nanti, terakhir. Gong. Ya. Pilih HP, ketinggalan HP atau gak pakai alis? Gak pakai alis lah. Gak pakai alis. Makan steak atau pete? Steak. Pete, aku suka pete. Pete, oke. Okay. Kepaksa kayak gini. Indonesia atau London? Indonesia. Indonesia, karena tinggal di Indonesia ya. Pilih syuting sama Sule atau sama Andre? Enggak dua-duanya. Harus dipilih, tidak bisa. Harus dipilih. Ayo. Yang adil kamu satu, aku satu. Yaudah, aku Andre, okay. Aku Sule. Ya. Kamu Sule? Yes! Ternyata Wulan memilih Sule. Oke, trail. Oh ya udah. Ketinggalan HP atau nggak pakai alis, kenapa? Lebih memilih nggak pakai alis. Udah ada alisnya juga kan. Udah bagus ya. Kalau misalnya ke acara-acara kan baru kalau nggak dilukis juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan HP, aduh seharian bisa berantakan. Iya. Karena schedule mungkin ada, you know. Cantiknya udah pondasi, ya. Iya. Udah dari bawah, dari kecil. Ya, inner. Kalau kamu? Emang kita gedung, nanti fondasi. Susah kabar-kabaran sama orang. Terus aku orangnya gak begitu pakai makeup juga. Oke, okay. Jadi kamu pilih ketinggalan HP? Enggak, aku pilih. Enggak pakai alis. Oh, enggak pakai alis, oke. Okay. Makan steak, nah ini berbeda. Mamahnya steak, anaknya pete. Apa alasannya? Aku juga suka pete, tapi kalau disuruh milih aku milih steak. Aku makan pete, lihat-lihat kalau lagi nggak ada schedule gitu. Okay. Karena kan nanti ngomong ngobrolnya gitu. Aku soalnya jaga banget lawan main. Betul. Gitu. Kamu? Aku suka pete sih, suka kriuknya gitu. Aku emang kalau misalnya diajak ke steakhouse gitu, aku paling oh ya udah. Tapi antara paling milih menu lain. Dia tuh lebih suka. Serang makanan Indonesia dibanding makanan Western. Oke. Okay. Kalau aku juga sih sebenarnya lebih senang makanannya. Tapi kalau pilihan steak atau pete, steak. Ya. Kita. Kita jalanin kamu aja. Yang kita jalanin aja apa adanya hidup ini ya. Iya, makan okay. Malam mau apa? Hah? Makan malam aku kremes kusut aja. Indonesia atau London? Indonesia. London nah. Juga sebenarnya destinasi kita juga sih ya. Mm-hmm. Tapi tadi milih Indonesia. Iya. Alasannya kenapa? Keindahan alamnya. Banyak alamnya. Iya, makanannya. Semuanya. Ya. Oke. Okay. Tadi mana lagi? Pilih syuting. Oh udah, itu gak usah lah, gak perlu alasannya. Oke, okay. Untuk keluarga berencana. Mana? Pilih ngarang, kapsul. Ngarang sendiri. Pilih kapsul atau tablet?
Ayo. Masa gini kita pertanyaan tentang penyakit. Terserah saya hostnya. Jawab. Ini tentang penyakit berarti. Pilih kapsul atau tablet. Ayo. Kita berumur aja. Iya. Tanyanya obat-obatan. Itu nggak ada protes, langsung jawab alasan. Jawab alasan. Kamu jawab. Kapsul. Hah? Kapsul. Kapsul. Tablet. Tuh, sudah berbeda ya. Pertanyaan yang kedua. Pilih nunggu atau kesiangan? Ayo, jawab. Nunggu. 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 Okay. Kamu. Oke. Pilih Wulan Guritno atau Mas Tur. Ayo. Wulan Guritno. Wulan. Oke, kita tanya alasannya. Pilih tablet atau kapsul? Pilih kapsul. Kenapa kapsul? Ayo. Kenapa kapsul? Alasannya dong. Karena bentuknya bagus, bisa dibuka, cek gitu. Bisa dibuka. Emang tablet nggak dibuka dulu? Kan ada bungkusnya. Nggak, tapi kan kalau itu isinya. Kan kalau kapsul bisa dibuka, isinya bisa dibuka. Oh iya, karena ada serbuknya ya? Iya. Puyer kayak puyer. Kayak. Ibu, milih apa? Kenapa aku milih tablet? Kalau aku milih Samsul, aku inget. Kapsul. Kapsul. Tablet, mungkin ya? Anda kenapa milih tablet karena bisa touchscreen ya? Oke. Tadi milih nunggu atau kesiangan? Nunggu. Nunggu. Kenapa rasanya nunggu? Karena aku tiap hari nunggu. Memang, aku tahu. Anda nunggu. Kenapa nunggu? Nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu siapa? Nunggu kapan mulai syutingnya? Kapan mulai syuting? Iya. Tapi Anda sudah di studio? Sudah. Sudah. Oke. Okay. Terakhir tadi. Apa tadi terakhir? Pilih Mas Tur. Jadi pilih Mas Tur. Oh, pilih Mas Tur atau Wulan? Kenapa milih Wulan? Kasian dong Mas Tur gak dipilih. Saya laki-laki. Ya. Pasti milihnya perempuan. Wulan. Oke. Okay. Saya perempuan. Saya lihat kecantikannya Wulan juga kagum. Kenapa Anda gak milih Mas Tur? Kan lumayan. Soalnya Mas Tur kalau lihat orang ini kalau lagi sakit gigi, lihat orang ini. Sakit gigi Anda hilang. Dia film, tapi Anda kesel lihat dia. Dia film dulu mau sama bang saya. Oh dulu ya. Unyun-nyun. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk keluarga ini, luar biasa. Sangat kompak sekali. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Santuy Malam.